Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menggalakkan program Pasar Tani Mall to Mall dengan tema Cinta Buah dan Sayuran Nusantara. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Pertanian dengan Petani Indonesia. Pasar Tani adalah suatu program kegiatan pemberdayaan petani agar petani memiliki kemandirian dan kemampuan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya kepada konsumen. Selain itu, guna menggerakkan serta memperlancar pemasaran hasil pertanian dari petani langsung kepada konsumen. Pasar Tani hadir di Mall Pejaten Village pada hari Minggu 26 November 2017. Pasar Tani Mall to Mall mendatangkan petani dari Jabodetabek serta luar daerah antara lain Cianjur, Sukabumi, Bandung, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Dikatakan oleh Humas Pasar Tani Wiwik Deanji, Pasar Tani Mall to Mall merupakan upaya Kementerian Pertanian membantu petani memutus mata rantai penjualan. Untuk pasar tani yang di bawahnya itu petani ke tanah langsung, karena kami di sini membawa petani dengan kontaknya langsung, tentunya dengan harga kompetitif. Karena pasar tani mempunyai tujuan untuk memotong mata rantai antara petani langsung berhubungan dengan konsumen, tentunya harga lebih murah. Pasar Tani Mall to Mall telah bekerja sama dengan Lipo Mall seluruh Indonesia. Produk unggulan yang dijual antara lain buah mangga alpukat, salak pondo madu, serta buah lokal hasil petani Indonesia lainnya. Itu untuk membantu usaha produk-produk lokal aja, Mas. Soalnya kan sekarang orang lebih banyak impor, membantu produk lokal aja. Dan menurut saya sih lebih buah-buahnya udah agak langka ya, susah cari di supermarket, jadi kebetulan banget senang jadi saya ada yang kayak gini. Tim TV Tani melaporkan.